السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ Kaum muslimin rahimakumullah Ini pertemuan pertama kita dalam kajian tazkiyatun nafs dengan buku referensi kita Az-Zuhdu war Raqa'iq dalam edisi terjemahan bahasa Indonesia berjudul Zuhud dan Kelembutan hati uh, sangat banyak sekali. Karya-karya ulama terdahulu tentang zuhud, di antara mereka ada yang spesial menulis buku khusus tentang zuhud, misalnya Imam Abdullah bin Mubarak kita matikan saja pak, termasuk Imam Ahmad rahimahullahu taala dan lain-lain, karena zuhud ini memang sangat penting. Nah buku kontemporer yang membahas masalah ini dan dalam pandangan saya yang terbaik adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Farid yang berjudul Az-Zuhdu ar -raqaiq. Buku ini punya uh, nama yang sudah sangat besar karena tidak hanya buku ini dikenal di negara-negara Arab Hal ini terlihat karena buku ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Bahwa buku ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa menunjukkan kualitas buku ini memang luar biasa. Dan terus terang dari sekian buku-buku yang ditulis dalam tema tazkiyatun nafs, yang terbaik adalah buku ini yang dalam bahasa Indonesianya berjudul Zuhud dan Kelembutan Hati. Penulis buku ini, uh, orang Mesir, namanya Sheikh Dr. Ahmad Farid. Beliau tinggal di sebuah kota bernama Iskandaria. Uh, saat ini beliau berusia 70 tahun lahiran tahun 1952. Uh, beliau sempat berguru dengan Syekh Al-Albani, beliau pun berguru dengan Syekh Uthaymin. berguru juga dengan Syekh bin Baz, berguru juga dengan Syekh Al-Afifi, salah satu tim fatwa uh, Saudi Arabia. Nah, dari guru-guru besar yang mengampu beliau ini pun memberikan kita satu bayangan ilmiah tentang kualitas keilmuan beliau rahimahullahu taala beliau hafizahullahu taala kita menganjurkan agar jamaah bisa membelikan buku ini karena meskipun masjid menyiapkan beberapa buku tapi sangat kurang dibandingkan dengan jumlah kita silahkan silakan diorder melalui online saja. Tak perlu Anda buang waktu ke toko buku. Judulnya adalah Zuhud dan Kelembutan Hati. Ditulis oleh Ahmad Farid Hafizullah Ta'ala. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, kajian tazkiyatun nafs yang artinya adalah konsep Islam tentang mensucikan hati. Itulah tazkiyatun nafs, konsep pensucian hati. Ini satu kajian yang sangat-sangat penting sekali. Kenapa? Karena seluruh ibadah dalam Islam tujuannya adalah tazkiyatun nafs. Anda tahu jemaah sekalian ulama kita dalam ijtihad mereka menyebutkan bahwa ada tiga urutan dalam beragama. Urutan yang pertama dinamakan ilmu. Urutan yang kedua dinamakan dengan amal. Urutan yang ketiga dinamakan ahwal. Pertama sekali, anda mengkaji ilmu tentang bagaimana salat. Itu ilmu namanya. Apabila proses ilmu tentang salat ini telah selesai, maka Anda perlu melangkah kepada proses kedua yaitu amal. Dari proses ilmu, Anda melangkah sehingga sampailah Anda di proses amal. Proses yang terakhir ini berbeda dari yang pertama dan yang kedua. Yang pertama dan yang kedua adalah muktasabah. Murni ikhtiar Anda. Saya faham karena saya ikhtiar mengikuti kajian. Saya memiliki salat karena saya ikhtiar untuk melakukan salat. Jadi ilmu dan amal dua-duanya adalah ikhtiar. Dua-duanya adalah usaha Anda. Tetapi yang ketiga yaitu ahwal itu murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apabila seseorang salat Allah berfirman inna salata wal -mungkar. Sesungguhnya salat mencegah seseorang dari kekejian dan kemungkaran. Ini namanya ahwal. Kamu udah salat? Iya. Bagaimana kemungkaranmu? Berkurang tidak? Berkurang. Bagaimana kekejianmu? Berkurang juga. Itu berarti Anda telah sampai kepada ahwal. Tapi ahwal salat bukan cuma sampai di situ. Anda lihat misalnya dalam surat Maryam Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاوَاتْ تَبَعُوا الشَّهَوَاتِ kalau kamu udah salat bagaimana syahwatmu terhadap lawan jenis? Semakin bisa dikuasai atau justru Anda semakin dikuasai? Karena orang yang salat semakin lebih tangguh menguasai hawa nafsu lawan jenis. Ini namanya ahwal. Setelah Anda salat bagaimana rezeki Anda lebih baik atau tidak? Karena orang yang telah salat, pintu-pintu rezekinya akan diperbaiki oleh Allah. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka, wal 'aqibatu littaqwa." Perintahkan keluargamu salat. Wastabir 'alaiha dan bersabarlah. Ini ayat dalam surat Taha. Semua Perintah kepada setiap ayah atau setiap suami. Perintahkan keluargamu salat dan bersabarlah. Kalau Anda akan memerintah tanpa kesabaran, Anda tidak sedang memperbaiki, tapi sedang merusak. Ya, maka masuk waktu sholat, yang terjadi adalah perang dingin. Nanti ajan lagi sholat asar, perang dingin lagi. Allah berfirman perintahkan keluargamu salat tapi sabarlah. Memerintahkan kebaikan tanpa kesabaran, saya ulangi, Anda tidak sedang memperbaiki tapi Anda sedang merusak. Baik. Berikutnya Allah berfirman la nas'alu karizqa. Kami tidak minta rezeki kepada. Jadi Allah bicara salat lalu Allah bicara rezeki. Karena orang yang salatnya bagus, pintu-pintu rezekinya akan terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan ahwal. Kalau Anda salat, apakah Anda masih banyak mengeluh dalam kehidupan? Karena ahwal orang yang salat itu tidak mengeluh. Allah berfirman, "Innal insana khuliqa halu aidama masauṣ" Jika wa idza man illa Manusia hidup dengan penuh keluh kesah. Apabila berada dalam keburukan mengeluh, apabila dalam kebaikan kikir. Dalam keadaan buruk mengeluh. Dalam keadaan baik gaji bagus, proyek jalan kikir. Ini dua keadaan yang buruk. mengeluh dalam keburukan, kikir dalam kebaikan. Siapa ini? Illal musallin. Kecuali orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat tidak akan kikir dalam keadaan baik dan tidak akan mengeluh dalam keadaan buruk. Ini namanya ahwal. Apa sih yang dimaksud dengan ahwal? Ahwal itu adalah kondisi. Setelah anda salat, seperti apa ahwal? Seperti apa kondisi Anda? Maka kalau Anda sudah salat, ternyata kondisi atau ahwal Anda mulai tidak lagi mengeluhkan keadaan buruk, Anda sudah tidak lagi mulai kikir dengan segala yang Anda miliki, Anda mulai jauh dari kemungkaran dan kekejian, ini semuanya ahwal. Kondisi-kondisi disebabkan karena salat. Nah, cuma sekalian kalau ilmu dan amal ini murni usaha anda. Tetapi ahwal itu pemberian Allah atas usaha tersebut. Makanya kalau ilmu dan amal itu sangat gampang. Tapi untuk kemudian anda sampai kepada ahwal, ini yang berat. Kenapa berat? Saya katakan sekali lagi. Ilmu itu bisa Anda pelajari, amal itu bisa Anda perjuangkan, tapi ahwal itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman, orang yang sukses adalah orang yang telah sampai tujuan. Sejauh Anda berjalan, Anda letih, Anda sesak, tapi Anda tidak sampai tujuan, Anda tidak dinamakan dengan sukses. Maksudnya... Kalau salat Anda baru sebatas ilmu, baru sebatas amal dan Anda belum sampai kepada tujuan salat yang bernama ahwal. Kalau Anda belum sampai kepada ahwal yang notabene tujuan dari salat, Anda masih dalam proses belajar dan belum sampai pada tujuan. Ya. Berikutnya contoh kedua. Apabila seseorang berzikir, zikir itu amal. Anda faham zikir karena sebelumnya ilmu. Jadi, dari ilmu itu Anda faham, dari faham itu kemudian Anda berusaha untuk beramal. Nah, ilmu dan amal adalah usaha Anda, ikhtiar Anda. Tapi apakah kemudian Anda telah sampai kepada ahwal yaitu kondisi-kondisi orang yang benar-benar telah berzikir? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaa bi qulub." Ingat, hanya dengan zikir itu hati menjadi tenang. Jadi zikir Anda adalah amal. Tapi ketenangan Anda ini dinamakan dengan ahwal. Nah, kalau zikir Anda telah sampai kepada ahwal, perjalanan Anda sudah sampai. Tapi Anda berzikir, hati Anda belum juga tenang, perjalanan belum sampai tujuan. Ya, jadi Anda lihat di akhir surat Al-Fajr, ya ayatuhan nafsul mutmainnah jiwa yang tenang. Ternyata di antara hal yang menenangkan jiwa adalah zikir. Baik jamaah sekalian. Jadi ada ilmu, ada amal, dan yang terberat adalah yang terakhir, yaitu ahwal. Makanya kita sering melihat situasi yang tidak ideal. Seseorang salat, tapi moralnya nggak berubah seseorang salat akhlaknya nggak berubah sama sekali nah inilah ilmu memang telah sampai kepada amal tapi belum ada ahwal nah sekali lagi ilmu dan amal itu mudah karena ikhtiar anda tetapi ahwal itu itu anugerah Allah itu adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Nah, jemaah sekalian, dalam surat At-Taubah, ya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ada orang tertentu Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak menginginkan kebaikan mereka. Ini orang yang paling orang yang paling merana. kebaikan mereka benar-benar Allah enggak suka. Ayat 46 dalam surat At-Taubah Allah berfirman walau aradul khuruj la a'addu lahu 'uddatan walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbathu Kita ingin bagian akhirnya saja. Walakin kariha Allahum bi'athahum Allah tidak suka keikutsertaan mereka orang-orang munafik di dalam berjihad. Jihad itu ibadah terbesar dalam Islam. Tapi Allah nggak suka orang munafik ikut dalam jihad itu. فتبطهم. karena Allah tidak suka keikutsertaan mereka dalam jihad. Fathabatahum maka Allah melumpuhkan keinginan mereka. Jadi keinginan mereka bukan cuman tidak ada, dilumpuhkan oleh Allah. Padahal kekuatan Anda dalam beramal adalah keinginan Anda. Ya, kekuatan Anda dalam amal bukan tubuh Anda. Tapi keinginan Anda itulah kekuatan Anda nomor satu. Tapi orang-orang yang tertentu tadi, Allah memang gak suka kebaikan mereka, sehingga Allah melemahkan keinginan mereka. Karena Allah gak suka salat mereka, Allah lemahkan keinginan mereka untuk salat. Karena Allah gak suka dengan sedekah mereka, Allah lemahkan keinginan mereka untuk sedekah. Saya ingat saya ingin ayat 6 surat At-Taubah ini Anda renungkan dalam-dalam. Keinginan Anda yang lemah untuk satu kebaikan indikasi bahwa memang kebaikan Anda tidak diinginkan oleh Allah. Seandainya Allah inginkan kebaikan Anda, Allah akan memberikan Anda keinginan yang besar. Allah ingin anda, Allah, inginkan tahajud anda, maka Allah akan memberikan anda keinginan yang besar. Allah inginkan zikir pagi anda, Allah berikan anda keinginan yang besar. Maka saat Allah tidak memberikan anda keinginan yang besar, menunjukkan bahwa Allah memang tidak inginkan kebaikan anda. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ketika menafsirkan ayat ini, ayat 46 surat at beliau mengatakan ada orang-orang tertentu mereka adalah orang-orang munafik. Kebaikan-kebaikan mereka benar-benar Allah nggak suka. Sehingga sehingga Allah pun melemahkan hati mereka. Renungan Anda di sini adalah keinginan Anda yang lemah untuk satu amal saleh adalah kemunafikan. Keinginan Anda yang lemah untuk sebuah amal saleh adalah kemunafikan. Dan sekiranya Allah menginginkan amal saleh Anda, ridho dengan amal saleh Anda, niscaya Allah akan memberikan Anda keinginan yang besar. Allah akan memberikan Anda semangat yang besar. Nah. Ada apa dengan orang-orang munafik ini? Amal-amal saleh mereka Allah nggak suka. Sehingga Allah pun membuat keinginan-keinginan amal saleh mereka sangat lemah. Ada apa dengan mereka? Jawabannya hati mereka kotor. Nah, disinilah urgensi dari tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs adalah konsep membersihkan hati. Karena kalau hati telah kotor ayat 46 itulah yang akan terjadi. Hati yang kotor melemahkan keinginan beramal saleh. Dan ternyata lemahnya keinginan beramal saleh menunjukkan kemunafikan walia'ud billah. Walia'ud billah. Baik jemaah sekalian, jadi perlu belajar tazkiyatun nafs Untuk membersihkan hati, karena Allah tidak memberikan ibadah kepada orang-orang yang berhati kotor. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan ibadah kepada orang yang hatinya kotor. Allah nggak akan berikan tahajud karena hati kotor. Allah nggak akan berikan uh, zikir pagi, zikir petang kalau hatinya kotor. Allah enggak akan berikan tilawah kalau hatinya kotor. Lihat ibadah Anda, banyak atau sedikit. Kalau sedikit berarti Allah enggak memberikan Anda banyak. Kenapa Allah enggak memberikan Anda banyak? Itu dia. Allah tidak memberikan ibadah bagi orang-orang yang hatinya kotor. Baik, jamaah sekalian yang mati maka kajian tazkiyatun nafs, menemukan argumentasinya karena Allah tidak akan memberikan ibadah disebabkan karena hati yang kotor. Baik. Uh, tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Ini punya tingkatan-tingkatan. Tingkatan tazkiyatun nafs yang paling tinggi adalah tauhid. Karena kotoran yang paling buruk, paling busuk dalam hati seseorang adalah syirik. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, "Innamal musyrikuna najas." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Allah sebutkan mereka najis karena syirik itu memang kotoran yang sangat busuk. Bagaimana Anda membersihkan syirik? Jawabannya adalah dengan tauhid. Maka tauhid itu tazkiyah membersihkan. Yaitu membersihkan dosa syirik. Jadi tazkiyah itu nafs pada level yang paling tinggi adalah tauhid. Kemudian tazkiyah tunas nafs pada level berikutnya adalah ada wajibat. Lakukan kewajiban. Berpuasa, salat lima waktu, berzakat, berhaji, itu semuanya membersihkan hati. Lalu tazkiyatun nafs yang ketiga, yang ketiga jamaah sekalian adalah sebanyak mungkin membaca Al-Quran. Karena semua perintah Allah dalam Al-Quran Dan semua larangan Allah dalam Al-Quran untuk mensucikan hati manusia. Semua perintah Allah, semua larangan Allah untuk mensucikan hati manusia. Ya, Allah perintahkan salat, Allah perintah semua perintah dan semua larangan Allah itu untuk membersihkan manusia. Kalau Allah tidak berikan perintah dan larangannya, manusia ini nggak akan jauh beda dari binatang. Maka tilawah Al-Quran adalah proses ataupun tingkat tazkiyatun nafs di urutan yang ketiga. Ada orang yang ingin membersihkan hati tapi malas baca Quran itu enggak ada. Itu mustahil. Kemudian tazkiyatun nafs yang keempat jamaah sekalian adalah sebanyak mungkin berdoa kepada Allah. Karena doa itu pun membersihkan hati. Tazkiyatun nafs berikutnya adalah istighfar dan taubat. Orang yang sedikit istighfar hatinya kotor. Tapi orang yang memperbanyak istighfar, sedang duduk, sedang berjalan, sedang naik kendaraan, mereka memperbanyak istighfar, istighfar itu membersihkan seseorang. Tazkiyatun nafs berikutnya adalah memperbanyak zikir. Jadi ada orang yang zikir sekedarnya dan ada orang yang memperbanyak. Tazkiyatun nafs itu tidak akan diperoleh hanya sekedar zikir, tapi dengan memperbanyak zikir. Dalam surat Al-Hazab Allah berfirman, Ya yuhalladzina amanu udhkurullaha zikran kasira. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi kalau zikir Anda sedikit, itu hanya sekedar menghasilkan pahala. Tapi kalau zikir Anda sudah banyak, itu yang menghasilkan tazkiyatun nafs. Zikir sebanyak-banyaknya. Maka Nabi kita AS mengajarkan, apabila setan menggoda fikiranmu, itu artinya setan ingin mengotori dirimu, segera ucapkan istiazah rajim, lalu meludah ke kiri. Ada apa ini? Karena zikir itu memang membersihkan. Maka tazkiyatun nafs berikutnya tadi adalah memperbanyak zikir. Termasuk bagian dari tazkiyatun nafs jemaah sekalian adalah sungguh-sungguh melakukan ibadah-ibadah sunnah. Jadi ini semuanya adalah tahapan ataupun proses-proses tazkiyatun nafs. Oleh karena ibadah yang wajib, yang sunnah, istighfar, tilawah, banyak berzikir, ini semuanya ibadah. Tidak mungkin seseorang melakukan tazkiyatun nas, pembersihan diri, kalau dia nggak melakukan proses ibadah ini. ya Ibadah-ibadah yang tadi kita sampaikan. Maka di sini pembicaraan pertama Syekh Ahmad Farid hafizahullahu taala adalah Pembicaraan tentang standarisasi ibadah yang diterima oleh Allah, karena ibadah itulah cara kita membersihkan hati, mulai dari ibadah pertama, yaitu tauhid, ibadah yang kedua, ibadah wajib, ibadah yang ketiga tilawah, ibadah yang keempat baca Quran, dan selanjutnya. Jadi, tahapan-tahapan tazkiyatun nafs itu semuanya ibadah. Maka, pembicaraan pertama dalam buku ini adalah standarisasi dari ibadah agar diterima oleh Allah. Standar yang pertama, jemaah sekalian, sebuah ibadah diterima oleh Allah, standar pertamanya adalah ikhlas. Uh, ada niat, ada ikhlas. Itu dua hal yang berbeda. Setiap orang yang ikhlas pasti berniat. Tapi tidak setiap orang yang berniat berarti telah ikhlas. Begitu dari rumah Anda ke masjid ini untuk salat itu namanya berniat. Karena Anda mau kemana? Oh, saya mau ketemu si fulan, bukan. Saya mau salat ke masjid. Itu Anda telah berniat itu. Baik. Karena ada orang melakukan ibadah, ah kebetulan aja. Kenapa kamu sholat? Enggak enak aja banyak orang. Enggak ada niatnya. Jadi ada niat. Niat itu bahwa Anda merencanakan. Bahwa Anda menginginkan. Bahwa Anda menyengaja. Itu namanya niat. Lantas jamaah sekalian, Ikhlas itu adalah tujuan. Ya, apa tujuan Anda dengan salat? Tujuan saya adalah Allah. Tujuan saya dengan salat adalah Allah. Tujuan saya dengan zikir adalah Allah. Tujuan saya dengan puasa adalah Allah. Itu namanya ikhlas. Orang-orang munafik mereka memiliki niat tapi tidak memiliki ikhlas. Maka anda lihat orang munafik, kamu mau kemana? Saya mau sholat ke masjid. Itu niat nggak tuh? Niat lah. Tapi begitu anda tanya, kenapa dadakan sholat di masjid? Tak enak nggak sholat di masjid ini bulan Ramadan. Apa kata orang? Apa kata orang kalau Ramadan saja saya kata ke, ke masjid? Nah, bahwa dia memang ingin ke masjid, itu namanya niat. Tapi ternyata keinginannya ke masjid untuk pandangan orang, maka orang-orang munafik mereka memiliki niat tapi tidak memiliki ikhlas. Itu berarti antara niat dan ikhlas dua hal yang berbeda, tapi tipis. Perbedaannya ada tipis. Setiap orang ikhlas pasti berniat, tapi tidak semua orang yang berniat itu ikhlas. Berikutnya ini agak rumit. Apa perbedaan ikhlas dengan as-sidik? as, -shiddiq? as, -shiddiq, as -shiddiq itu jujur. Ha? Uh, saya jujur. Saya ikhlas. Apa bedanya? Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madari Yusalikin beliau mengatakan semua orang yang sidik pasti ikhlas. Tapi tidak semua orang yang ikhlas berarti telah sidik. Berarti antara sidik dengan ikhlas mana yang lebih tinggi? Sidik lebih tinggi daripada ikhlas. Oke, ini gambaran global. Detilnya begini. Bencana dalam amal saleh ada dua. Bencana hati maksud saya. Yang pertama adalah ria, yaitu beramal saleh karena pandangan manusia. Bencana yang kedua adalah ujub. Beramal saleh bukan untuk pandangan manusia, tapi untuk merasa. Setelah salat saya memang hebat betul. Setelah selesai sholat malam, ya saya ini orang saleh. Mungkin kalau saya tidak salat malam, satu perumahan Yasmin ini kita malah petaka. Dia salat tidak melihat pandangan manusia, tapi dia melihat pandangan dirinya. Kamu sedekah? Iya, karena memang saya ini dermawan. Dia tidak mengharapkan pandangan manusia memang, tapi dia merasakan kehebatan dirinya merasa kehebatan diri itu namanya apa? Ujub. Keselamatan dari ria adalah ikhlas. Keselamatan dari ujub adalah sidik. Keselamatan dari ria adalah ikhlas. Keselamatan dari ujub adalah Keselamatan dari ujub adalah asidik. As Baik. Orang-orang yang ikhlas ini agak 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 rumit. A -a -a ya, tapi insya Allah anda paham. Orang-orang yang ikhlas mereka beramal lillah. Tapi orang-orang yang sidik mereka beramal billah. Jadi ada lillah, ada billah. Kalau anda beramal lillah itu ikhlas. Anda akan selamat dari ria. Tapi kalau anda beramal dengan billah, itu sidik. Anda akan selamat dari ujub. Apa yang dimaksud lillah dan billah? Lillah itu tujuan. Saya beramal tujuan saya Allah, itu lillah. Lantas apa itu billah? Billah itu dengan Allah. Ketika kamu salat, saya salat dengan Allah. Saya tidak salat dengan kekuatan saya. Saya tidak salat dengan ketakwaan saya. Saya tidak salat dengan kesalehan saya. Saya salat bukan karena saya baik. Tapi karena Allah lah yang baik memberikan saya hidayah untuk salat. Maka saya nggak melihat diri saya dalam salat. Yang saya lihat adalah Allah Azza wa Saya nggak merasakan kesalehan saya dalam salat. Yang saya rasakan adalah betapa baiknya Allah memberikan saya taufik dalam salat. Nah, apabila dalam ibadah Anda nggak melihat diri Anda, kekuatan Anda, kesalehan Anda, tapi yang Anda lihat adalah Allah. Allah yang memberikan saya untuk salat. Allah yang memberikan saya pertolongan untuk salat. Ini dinamakan dengan bila. Cuma sekalian Anda salat ini. Anda salat. Kenapa Anda tidak boleh melihat diri Anda dalam salat? Saya sholat karena saya sholat. Saya sholat karena saya tahu sunnah dan lain-lain. Kenapa Anda nggak boleh melihat diri Anda dalam sholat? Karena sholat meski Anda yang melakukannya. Tapi dari awal sampai akhir adalah pertolongan Allah. Siapa yang menggerakkan hati Anda sholat? Siapa yang memberikan Anda waktu sehingga tidak sibuk, lalu Anda bisa salat. Allah, siapa yang memberikan Anda kesehatan yang baik sehingga Anda salat? Allah, siapa yang memberikan Anda negara yang aman sehingga Anda salat dengan nyaman? Allah, saya yakin, jemaah sekalian, kalau saya minta agar anda menulis pertolongan Allah di dalam satu ibadah yang bernama salat, mungkin anda nggak bisa menghitung berapa banyak pertolongan Allah untuk satu kali salat. Itu sebabnya anda nggak boleh melihat diri anda dalam salat itu. Oke, okay. anda puasa sunnah. Kalau anda seorang yang asyadiqun, orang yang memiliki jiwa yang sidik. Anda tidak merasakan diri Anda siapa-siapa dengan puasa itu. Saya puasa karena memang saya ini orang saleh. Saya puasa karena saya ini memang tahu sunnah. Kamu ngelihat diri kamu banget. Seandainya kamu sadari betapa banyaknya tumpah pertolongan Allah untuk engkau bisa melakukan salat sunnah, melakukan puasa sunnah. Kamu gak akan pernah melihat diri kamu. Karena puasamu sepenuhnya pertolongan Allah. Yang pertama, siapa yang memberikanmu satu keinginan untuk puasa? Allah. Siapa yang memberikanmu sehat lambung, tidak mah, sehingga bisa berpuasa? Allah. Jadi jamaah sekalian, karena pertolongan Allah yang sangat banyak dalam satu ibadah, makanya Ibadah apapun yang Anda lakukan, jangan melihat diri Anda, tapi lihatlah Allah. Ini salat saya ini Allah yang nolong. Bukan karena saya hebat. Ini sedekah saya ini Allah yang membimbing, bukan karena saya dermawan. Nah, ini namanya bil billah. Jadi ikhlas beramal lillah sehingga selamat dari ria. Sidik orangnya dinamakan swadikun beramal billah dan akhirnya selamat dari selamat dari ujub. Kalau anda selamat dari ria, selamat dari ujub, selamat ria karena ikhlas, selamat ujub karena sidik. Barulah anda menyempurnakan iya karena wudhu secara batiniah. Masuk waktu, ya, kita ajaran sebentar. Baik, jadi ikhlas itu menjalankan amal lillah. Hasilnya selamat dari ria. Sidik atau sadikun adalah orang-orang yang beramal dengan billah. Hasilnya selamat dari ujung. Dalam Al-Quran, orang-orang yang ikhlas disebut dengan mukhlisin. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ مُخْلِصِينَ Ini orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang sadikun dalam Al-Quran dinamakan sadikun, tapi dinamakan juga dengan mukhlasin. Yusuf alaihissalam, Allah sebutkan, كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين أدم مُخْلِصِينَ orang-orang yang ikhlas ada mukhlasin itulah orang-orang yang sidik atau sadiqun baik ikhlas sidik Ada satu kata lagi, tadi ada niat dulu, ada niat, ada ikhlas, ada sih. Ada satu kata lagi yang sangat penting. Boleh kali, boleh boleh jadi Anda baru dengar malam ini, yaitu himmah. Yaitu himmah. Nabi SAW dalam hadis sahih mengatakan, "Man hamma bihasanatin" Falam ya'malha ya Lahu biha hasanatun kamilah. Siapa yang berhimmah melakukan satu kebaikan, ternyata gagal, maka dia akan dicatat melakukan satu kebaikan. Padahal gagal, namun catatannya ada. Ada catatan kebaikan padahal gagal melakukannya disebabkan karena telah ada himmah. Wa man hamma Siapa yang berhimmah melakukan satu kebaikan dan ternyata dia sukses melakukannya, maka dicatatlah untuknya sepuluh kebaikan sampai 100, sampai 700, sampai ada yang dilipat gandakan tanpa batas. Nah, sebaliknya Nabi SAW bersabda, Siapa yang berhimmah melakukan satu kejahatan, ternyata dia gagalkan. Dia nggak jadi melakukannya, maka dia tercatat melakukan satu kebaikan. Saat ini Anda nggak sedang melakukan kejahatan, tapi nggak ada catatan kebaikannya. Kenapa? Karena memang Anda nggak ada rencana kebaikan. Tapi orang yang telah ber, maksud saya. Tapi orang yang telah berhimmah melakukan satu kejahatan, ternyata mereka gagalkan, mereka urungkan, itu dia dapatkan satu kebaikan. Apa sih yang dimaksud dengan himmah? Ini satu kebaikan yang telah menjadi himmah, tapi tidak jadi amal akan dicatat. Satu kebaikan, nah, yang dimaksud dengan himmah jamaah sekalian, satu keinginan yang menggelisahkan sebelum didapat. Tapi menggembirakan setelah didapat, itu namanya imam. Nanti anda mau tidur, anda berpikir nanti malam saya harus sholat tahajud. Anda inginkan sholat tahajud. Kalau anda menginginkannya dengan satu kegelisahan, saya harus sholat malam. Gimana kalau nggak bangun? Oh saya harus pakai alarm. Oh nanti alarm juga gimana kalau nggak bunyi. Akhirnya panggil istri, istri, istri nanti kamu bangunin saya. Jangan sampai nggak dibangunin. Kalau anda inginkan satu kebaikan dan keinginan ini benar-benar menggelisahkan anda. Sebelum dapat. Dan begitu nanti malam selesai tahajud, Anda bahagia, Anda senang, Anda puas. Ini yang dinamakan dengan himbah itu. Ingat jamaah sekalian, preman-preman pun ingin kebaikan. Tapi mereka tidak berhimbah. Anda tanya preman baranang siang, kamu mau nggak? Ingin nggak salat malam? Ingin sih, ingin. Sekedar ingin, dia punya ingin. Tapi keinginannya tidak menjadi himmah. Apa itu himmah? Satu keinginan yang menggelisahkan. Sebelum dapat, tapi menggembirakan setelah dapat. Nah, agama ini jamaah sekalian, memerintahkan kita, agar setiap kebaikan menjadi himmah. Karena kalau Anda inginkan kebaikan, namun keinginan itu tidak jadi himmah, itu namanya angan-angan. Saya ingin sholat malam, oke? Okay? jam berapa kamu tidur? Jam 2. Pakai alarm enggak? Enggak. Minta orang bangunin kamu enggak? Enggak. Keinginan kamu itu angan-angan. Ya. keinginan kamu itu angan-angan. Tapi kalau kamu ingin salat malam dan keinginan itu menggelisahkan sampai pasang alarm, sampai tidurnya buru-buru, lalu istri, anak-anak disuruh nanti siapa yang duluan tidur, bangun tolong saya dibangunkan. Anda benar-benar gelisah dengan keinginan Anda itu, itu namanya itu namanya himmah. Cuma sekalian, Nabi kita bersabda, kalau satu kebaikan telah menjadi himmah, dan ternyata kebaikan itu gagal, kalian akan dicatat oleh Allah melakukannya, walaupun gagal. Disebabkan karena ada himmah. Tapi kalau cuma angan-angan, baik. Saya ingin haji. Oke. Okay. Ini keinginan ini angan-angan atau himmah. Coba kita lihat. Kamu ingin haji apa yang kamu lakukan? Saya udah ikut manasik kemana-mana. Terus, saya pun sudah nabung setiap minggu tabungan saya segini untuk naik haji keinginan kamu adalah himmah. Karena ter, ter, terlihat sekali bagaimana keinginan itu menggelisahkan. Kamu gelisah dengan keinginan sehingga kamu nak nabung, kamu jaga kesehatan, kamu, jangan sampai gagal. Nah, cuma sekalian yang saya hormati, jadi ternyata Anda bisa dicatat melakukan kebaikan padahal Anda tidak melakukannya disebabkan karena kebaikan itu telah menjadi menjadi himmah bagi anda. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarij Salikin berbicara panjang lebar tentang himmah ini. Tapi secara garis besar saya katakan bahwa himmah itu satu keinginan yang membuat Anda gelisah karena belum mendapatkannya. Anda ingin tahajud dan Anda gelisah karena belum mendapatkannya. Itu namanya himmah. Selesai sholat isya anda pulang ke rumah. Anda ingin sholat di masjid lagi nanti sholat subuh. Dan bukan cuma keinginan angan-angan. Tapi keinginan himmah. Nah jamaah sekalian yang saya mati. Jadi usahakanlah. Setiap kebaikan. Bukan cuma keinginan dalam bentuk angan-angan. Tapi keinginan dalam bentuk Kata Imam Ibn Qayyim, nah ini yang sangat penting. Ciri seseorang telah berhimmah dalam amal saleh. Apakah saya ini kategori orang yang telah menjadikan amal saleh menjadi himmah? Cirinya kata Imam Ibn Qayyim, Allah yang Allah, bahwa anda nggak mau putus dari Allah. Itulah orang yang telah berhasil menjadikan amal saleh sebagai himmah. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya kata Ibnu Qayyim secara lahiriah mereka nggak pernah putus dari Allah. Nggak pernah putus. Iya. Tetapi sesuai firman Allah, fa Apabila engkau selesai satu amal, maka lanjutkan dengan amal berikutnya. Jadi nggak putus. Kamu selesai salat sambung istighfar. Selesai istighfar sambung Allahumma antas salam. Selesai itu Allahumma la mania. Selesai semuanya zikir sambung dengan qabaliah. Setelah itu karena ini malam sambungkan dengan baca Alif Lam Mim Tanzil. Setelah itu sambungkan lagi dengan baca Al Muluk. Setelah itu dekat tidur sambung lagi dengan wudu dan selanjutnya. Kalau amal saleh telah menjadi himmah, telah menjadi satu kegelisahan, maka kata Ibnu Qayyim, di kondisi itu seseorang nggak akan mau lagi putus dengan Allah. Nggak mau putus maksudnya apa? Faidah faral tafansal. Apabila mereka selesai satu amal, tidak membuang waktu lagi mereka langsung laksanakan amal berikutnya. Sehingga amal itu memang kesibukan mereka dari satu ke satu. Bagaimana urusan soal cari makan? Cari makan itu disempatkan, karena ini ada dua tipe manusia: ada orang yang sibuk cari makan, sholat itu disempatkan; ada orang yang sibuk dengan amal, cari makan itu disempatkan. Anda tipe yang mana nih? Orang yang sibuk dengan amal dan menyempatkan diri nyari uang, atau Anda orang yang sibuk nyari uang dan menyempatkan diri untuk amal. Nah, kalau Anda seorang yang telah melihat amal saleh dengan himmah, Anda sudah sampai ke kelas himmah, maka Anda adalah orang yang sibuk dengan amal dan hanya menyempatkan diri cari makan. Tapi kalau memang... Anda belum sampai ke kelas himmah itu, maka Anda tipe orang yang sibuk dengan cari uang dan hanya menyempatkan diri untuk salat. Ya jemaah sekalian, demikian kajian kita satu menit. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Masya Allah, Farahman, Hafizhukallah, Tafadzal. Ahwal, iya. Yeah. Uh, seperti saya katakan tadi, kalau ilmu itu usaha anda, kalau amal itu usaha anda, tapi kalau ahwal hasil dari amal, hasil itu sendiri pemberian Allah. Solatnya. Salat dalam arti perkataan perbuatan itu usaha Anda. Tapi hasil dari salat ini yang dinamakan ahwal, itu murni pemberian Allah. Makanya salat Anda baik atau tidak baik, ditentukan oleh ahwal, hasilnya. Ditentukan kondisi Anda setelah selesai salat itu. Nah, cuman apabila salat sesuai dengan standar, maka anda akan sampai kepada ahwal. Apa standarnya? Standar salat itu dua. Standar batiniahnya adalah ikhlas. Standar lahiriahnya adalah mutabaah. Nah sekarang kita sedang bicara tentang standar batiniah. Yaitu ikhlas. Jadi kalau semua amal memenuhi dua standar ini. Ikhlas dan mutabaah. Insya Allah anda akan sampai kepada anda akan sampai kepada Ahwan. Saya katakan yang paling berat dari dua standar ini. Standar lahiriah yaitu sunnah, standar batiniah yaitu ikhlas. Dari dua standar ini mana yang paling susah? Sesuai sunnah atau sesuai ikhlas? Kalau sesuai sunnah, Anda daurah salat sampai tiga jam, salat Anda sesuai sunnah. Anda hanya membutuhkan daurah tiga jam agar salat Anda sesuai sunnah. Tapi ikhlas ini satu ilmu yang boleh jadi sampai mati pun gak akan selesai dipelajari. Maka jangan, jangan merasa pekerjaan selesai dengan sunnah itu. Amal sesuai sunnah Anda hanya butuh daurah tiga jam. Umroh sesuai sunnah Anda hanya perlu dengar saya ceramah satu jam. Tapi bagaimana amal ini supaya ikhlas? Ini satu kajian yang boleh jadi nggak akan selesai sampai mati. Karena ilmu ikhlas ini ilmu yang sangat halus sekali. Sangat halus sekali. Maka tadi kita lihat ternyata ada ikhlas. Ternyata ada sidik. Ternyata ada himmah. Ini semuanya berdekatan. Intinya, Anda masih senang dipuji atau masih sakit dicaci kalau dua penyakit ini ada anda tidak akan mengenal yang bernama ikhlas dicaci sakit dipuji senang semua orang yang masih senang dipuji sakit dicaci orang seperti ini nggak akan sampai kepada ikhlas oh nih tetangga sebelah jenggotnya yang tak aliran apa itu sakit di situ Oh kamu masih sakit dicaci kalau kami sakit dicaci berarti kamu masih ingin dipuji itu dua hal yang beda tapi nggak pisah karena ada orang bilang saya sih nggak suka dipuji ya Oh ya oke okay. tapi bagaimana kalau dicaci jangan juga dicaci apa bedanya saudaraku nggak ada bedanya ya nggak ada bedanya Dipuji itu siang yang terang, dicaci itu malam yang gelap, tapi dua-duanya nggak berpisah. Ada seorang sedikit lagi, ada seorang ulama, insya Allah nanti akan ada mungkin pembicaraannya. Beliau salat di sop pertama sekitar 30 tahun. Tidak pernah, katanya aku salat nggak pernah lihat tengku orang selama 30 tahun. Gak pernah lihat tengku orang. Maksudnya, gak pernah sop 2 apalagi sop tiga. Tapi pada suatu hari saya terlambat dan mendapatkan sop yang kelima. Udah sop yang kelima, saya masbuk lagi. Terus, ketika itu saya malu sendiri. Orang melihat saya, saya malu tapi justru saat itulah sadar bahwa 30 tahun sholat di sub pertama itu ternyata pandangan manusia. Saya melakukannya 30 tahun semuanya adalah Ria Buktinya ketika hari ini saya gagal di sub pertama saya malu dan saya nggak malu kepada Allah saya malu dengan orang yang melihat saya kok di sub pertama sub kelima. Kok di sub kelima sih biasa saja pertama? Oh begitu sekarang saya malu. Tapi bukan karena pandangan Allah. Saya malu karena pandangan manusia. Terbuktilah bahwa 30 tahun saya salat di sob pertama. Ternyata itu semuanya ria. Imam Muhammad Ibnul Munkadir. Seorang tabi'in beliau mengatakan. Setelah 20 tahun belajar ikhlas. Barulah akhirnya saya dapatkan. Itu ulama itu. Tabi'in. 20 tahun belajar ikhlas baru dia dapatkan. Ini kan kita belajar ikhlas baru dua menit. Kapan dapatnya coba? Ya demikian kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubi ilaik. Alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.